Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Semua yang apa yang ada di penangkaran ini, mulai dari buaya kecil, besar, dan yang lebih besar lagi ada di sini, guys. Dan nanti, guys, untuk jangan lupa sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa subscribe dulu ya, guys, ya, channel aku, dan hidupkan loncengnya dan like pastinya, guys, ya, biar kalian semua selalu mendapatkan video-video terbaru dari aku, guys. Oke, guys, kita akan masuk ke dalam ya, guys, ya, untuk mengetahui ya, guys, ya, ada apa di dalam. Let's go. Ya, guys, ya, penangkaran buaya, guys.
kecil. Ya, dan di sini guys, ini adalah tempat souvenir-souvenir ya guys ya. Souvenir-souvenir apa namanya tentang buaya-buaya guys yang ada di sini guys. Oke guys, aku sekarang ada di kandangnya guys ya. Dan di sini aku akan berkomunikasi dengan penjaga kandangnya buaya sendiri guys ya. Oh iya Pak, dengan Bapak siapa? Supian. Bapak Supian ya guys ya. Nah di sini guys, untuk yang kandang yang sini sendiri Pak, ini jenis buayanya jenis buaya apa Pak? Buaya muara. Nah, kalau yang itu guys, yang gede itu guys, itu adalah jenis buaya muara ya guys ya. Kalau yang sebelah sini Pak? Sama muara. Oh, ya guys, untuk buayanya gede banget guys dia guys. Buaya muara semua ya. Oh. Jadi dari ujung sini sampai ujung sana itu semua adalah buaya ini ya guys ya? Buaya muara. Buaya muara ya Pak ya? Iya. Kalau untuk usianya sendiri Pak? Untuk buayanya sendiri? Nah, kalau yang kayak ini sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Kalau kita yang besar ini 15 sudah. Oh kalau yang ini sudah 15 tahun. Kalau yang ini baru 2 tahun yang kecil ini Pak ya? Oke. Nah dan di sini guys juga ada keterangannya guys ya. Dilarang melempari buaya guys dengan benda apapun ya. Nanti bahaya guys ya. Jangan dipraktekin guys. Jadi kalau kalian berkunjung ke Kalimantan guys, tepatnya di Balikpapan, di Jalan Tritip, ketika kalian berkunjung ke penangkaran buaya, jangan sekali-kali melempar makanan apapun ya guys ya. Let's go. Oke, guys, jadi di sini nggak perlu khawatir guys. Untuk kandangnya sendiri dia sangat safety sekali ya guys ya. Jadi pengamanannya pun juga oke. Dan kenapa dibuat setinggi ini guys ya, karena supaya pengunjung pun juga lebih aman guys. Oke, kalau yang ini sendiri Pak sama ya Pak ya. Oke guys, jadi buaya rata-rata yang ada di sini dia adalah buaya muara ya Pak ya. Buaya muara ya Pak ya. Oke, kita akan pergi ke kandang berikutnya ya guys ya. Let's go. Ya guys, untuk ketika kalian berkunjung ke sini guys, kalian apa namanya di sini juga bisa kalian berfoto dengan buaya guys. Tapi nggak perlu khawatir ya guys ya, di sini buayanya sangat aman sekali karena untuk mulutnya sendiri sudah tutup guys ya. Dan juga nanti didampingi dengan bapaknya sendiri ya Pak ya, untuk berfoto ya Pak. Dengan bapak siapa sih berbicara? Pak Nurhan. Dengan Bapak Nurhan sendiri guys. Jadi buat kalian orang-orang yang ada di seluruh Indonesia, ketika kalian datang ke Balikpapan, tepatnya di Tritip ya Pak ya. Untuk alamnya sendiri sini apa Pak? Jalan Mula Warman ya Pak ya. Jalan Mula Warman guys, yang ada di Tritip, di arah Manggar ya Pak ya, tepatnya Pak ya. Di Manggar sendiri guys, kalian bisa berkunjung ke penangkaran buaya guys, karena di sini banyak sekali macam-macam buaya ya guys ya. Oke, kita akan berkunjung apa namanya? Untuk datangnya lagi ke kandang berikutnya guys. Let's go. Mau lihatan dulu. Kalau mau kayak gitu tuh buat saya bawa ke supi. Tapi jangan yang diam ya. Bahaya Pak ya? Enggak. Ya, oke guys. Sekarang kita dibantu dengan Bapak Pak Nohan. Dengan Bapak Nurhan sendiri ya guys ya. Kita diajak ke suatu kandang guys. Di sini kandangnya buayanya sangat gede banget guys. Namanya buaya apa? Supit. Namanya buaya supit guys ya. Dan untuk buayanya seperti itu guys. Untuk umurnya sendiri berapa Pak? Berapa lama? Umurnya sekitar hampir 30. Dan umurnya sendiri gila guys. Umurnya sudah 30 tahun guys ya. Dan untuk panjangnya sendiri itu berapa Pak? 4 meter. Untuk panjangnya sendiri guys 4 meter. Gila, gede banget guys. Bisa kalian lihat sendiri guys ya. Buayanya lagi berenang guys. Dan juga di sini juga di untuk pojok sendiri dia ada buaya lagi guys. Ya guys ya. Satu kandang di situ guys. Oke. Nah, untuk umpannya sendiri biasanya makannya apa Pak? Ayam. Ayam ya Pak ya. Sehari biasanya habis. Kalau sehari ini kita biasanya seminggu 2 kali ya. Iya. Untuk makanan sendiri guys, untuk buaya yang ada di sini guys, namanya buaya supit ini, itu seminggu 2 kali ya Pak ya. Iya. Seminggu 2 kali guys ayam, gila luar biasa. Oke guys, kita lanjut akan ke kandang berikutnya, indukan guys. Monggo, silakan guys. Oke guys, dan di sini guys untuk tiket fotonya sendiri guys murah guys, hanya 10.000 guys kalian sudah bisa berfoto ya guys ya dengan buaya yang ada di sini guys. Tapi kalian nggak perlu khawatir, buayanya semuanya safety ya guys ya, karena akan didampingi oleh yang jaga di penangkaran buaya ini guys. Oke, kita akan berkunjung ke kandang berikutnya guys. Let's go. Ini kandang sendiri Pak ya? Ini sebetulnya kandang yang di sana lepas, okay. Cuman karena ada enceng gondok, dia lari. Oh, lari ke sana. Berarti ini kosong ini Pak ya? Kosong.
Ada sih, tapi di pinggiran. Belum ada orang. Ya, ini pas yang besar-besar ini. Apalagi sampean cuma kita sediakan air cuma ayam dijual sih buat. Oh, gitu. Ya, oke guys. Dan di sini guys, kita akan lihat untuk kandangnya sendiri guys. Di sini kita didampingi dengan dua bapak penjaganya, sangat baik sekali guys. Kita dituntut di sini dikasih tahu dan gimana caranya, juga dibantu dengan dua bapak ini tadi guys. Kita akan lihat guys. Let's go. Ini indukan satu ada 19 ekor. Ah, oke guys. Untuk buaya sendiri guys, di sini guys dia ada berapa Pak? 19 ekor. 19 ekor guys. Dan kalian bisa lihat sendiri guys, buayanya sangat gede-gede banget ini, guys. Ini buaya rawa ya. Muara. Ini juga buaya muara. Buaya muara ya. Nah, itu sih bro. Bro, bro. Nah, dan di sana guys, itu yang jalan itu. Nah, itu yang jalan itu guys, itu usianya berapa Pak? Itu usianya sudah hampir 50. Sudah gila guys, usianya 50 tahun iya. Guys. Dan di sini dengan petugasnya dipanggil bro guys ya. Dan langsung buayanya datang dia guys, luar biasa bro, sekali guys. Bro. Panjangnya tuh 640. Panjangnya guys 640. Gila. Guys ya, kalian bisa lihat sendiri guys ya. Gede banget guys. Oke. Bro. Kita manggil dikira kasih makan. Oh. Ini yang paling tua sudah. Matanya buta sebelah. Yang ini Pak ya? Iya. Yang ini paling tua ya? Iya. Usianya tadi berapa? Itu hampir 50. Oke, ini hampir 50. Tua. Yang ini juga tua juga ya Pak ya? Ini tua juga nih. Dia nih bro sama Alek aja di sini. Oh, namanya ini bro sama Alek ya guys ya. Aleknya sangat lucu sekali guys ya guys. Karena kalau ada bro di sini, Aleknya nggak mau ke sini. Oh gitu. Ya dia saling. Dan di sini guys, lucunya sendiri guys, buaya-buaya dia punya nama masing-masing ya guys ya. Sangat lucu sekali guys. Dan dia paling kita tua. Bisa lihat sendiri guys ya. Nah, lihat guys. Boy. Itu si bro tuh ya. Bro tuh, bro. Ini Mbak ya? Ini Mbak. Mbak yang besar. Yuk. Wah, guys ya. Dengan bapaknya dikasih makan ayam, guys. Woi, gede, boy. Guys. Gila. Boy, diri, boy. Gila, guys. Diri, gede banget. Berdiri nih. Oke, okay. Woi, diri, boy. Ini berdiri nih. Diri, boy. Diri, boy. Mau ngelihat lagi. Gede, guys ya. Oh, dia pada datang ke sini. Kalau yang agak kecil-kecil tuh betina. Dia bertelurnya di sana, di tanah kering. Di daratan. Ini musim buaya bertelur nanti bulan 10. Oh iya. Dan ini guys, dengan kata bapak penjaganya sendiri guys, bulan 10 ini dia adalah musim kawin, guys. Ini sudah mulai musim kawin. Ini sudah mulai musim kawin ya, guys. Oh, oke. Okay. Oke, guys. Kita akan melihat keseruan-keseruan lagi deh. Ada apa lagi guys yang ada di kandang di apa namanya penangkaran buaya ini guys. Kita akan ditemui dengan bapaknya guys. Let's go. Ya masuk aja lu di sini yang di remaja. Ya guys ya, kalau untuk lingkupnya sendiri guys, memang dia dibuat sealami mungkin nih guys ya. Jadi untuk di sini dia sangat alami banget. Oke guys, kita akan masuk ke kandang berikutnya guys. Katanya bapaknya Bapak Nuran sendiri guys ya. Ini adalah kandang remaja guys. Oke, kita akan masuk, lihat guys. Let's go. Di bawah. Bawah. Dia berjemur banyak. Ya. Oke, guys. Untuk kandangnya sendiri, guys, ini di kandangnya kita ini adalah 1 2 3 berapa isi Pak di sini, Pak? 8 ekor. Ada 8 ekor ya, guys ya. Karena ini masih remaja, guys. Untuk kandang berikutnya, Pak. Ini 15 ekor. Kalau untuk kandang berikutnya, guys, bisa diisi dengan 15 ekor ya, guys ya. Dan kandang apa namanya untuk buayanya sendiri masih kecil guys, masih remaja guys ya. Usia berapa Pak biasanya Pak? Usia 1 tahun. Usia 1 tahun ya guys ya. Nah, jadi untuk di kandang remaja ini guys, dia usianya masih 1 tahun guys. Jadi bentuknya kecil-kecil guys. Nah, kalau yang sebelah ini 2 tahun.
Kalau yang ini guys, dia usianya 12 tahun guys. 2 tahun. 2 tahun ya. Oke okay, oke. Okay. Sorry guys. Untuk yang buaya yang sebelah sini guys, yang ini benar-benar dilindungi ini usianya 2 tahun dia guys. Ini bisa diisi kandang berapa buaya, Pak? Ini sebetulnya rata-rata sebetulnya bisa 6. Bisa 6 ya. Oke, okay. Dan kandangnya sendiri guys, ini bisa diisi sampai 6 guys. Kalau yang umur segitu 6, 7. Kalau yang kayak gini bisa sampai 15 ekor. Oh. Oke okay guys, kalau yang di sebelah kiri tadi ya guys ya, itu bisa diisi 5 sampai 6, tapi kalau yang sebelah kanan di sini guys, ini bisa diisi sampai 15 ya, Pak ya? 15 ekor ya, Pak. Karena agak kecil gue. Oke. Okay. Bayi. Hitungan bayi. Hitungan bayi. Dan ini semuanya sama Bapak namanya buaya muara semua ya, Pak? Buaya muara. Oke okay guys, kebetulan hari ini hari Sabtu guys, jadi banyak yang berkunjung ke penangkaran guys. Kalian bisa lihat di sini. Sangat ramai sekali guys. Ini guys yang ya. Yang paling lucu di sana ada. Yang paling lucu? Ah, ada buaya bongkok. Ah, di kolam. Gila guys, buaya guys. Katanya bapaknya guys, ada yang paling lucu. Lucu guys, kita lihat guys. Seperti apa buaya yang paling di lucu itu guys? Di kolam 9. Di nomor kolam 9 guys, kalian bisa lihat guys. Udah manusia aja bongkok. Oh. Oh ternyata buayanya buaya bongkok guys, makanya bapaknya bilang dia buaya lucu guys. Kalian bisa lihat sendiri ya guys ya, buayanya bongkok guys. Oke okay, kita lanjut guys. Keseluruhan ini ada 1500 keseluruhan. Keseluruhan. Oke okay, guys, untuk keseluruhan yang ada di penangkaran sendiri guys, dia sampai 1500 sama anak-anaknya. Sama itu. Anaknya semua guys. Untuk buaya sendiri ya Pak ya, mulai dari yang muda, ya, sampai yang dewasa besar. Sampai yang tua ya Pak ya. Oke. Okay. Oke okay, guys, di sini guys ya, kebetulan kita dibantu dengan bapaknya sendiri, jadi kita bisa masuk ke apa namanya ke buaya untuk lahan bebas sendiri ya Pak ya. Jadi buat kalian guys ya, untuk berikutnya ketika datang ke sini jangan meniru ya guys ya. Kenapa? Karena kami di sini ingin mengetahui sendiri kehidupan bebasnya seperti apa. Dan ini dengan bapaknya kita dibuka guys seperti ini guys. Ayo. Masuk ke sini. Nanti aku sini. Ini ada jembatan kok. Enggak apa-apa. Oke guys, ini kita sudah masuk di lahannya guys. Cuman Alam bebas. Ah, itu guys. Di sini adalah untuk alam bebasnya sendiri guys ya. Oke, sangat berbahaya sekali guys. Jadi kita cukup shoot sampai di sini aja ya guys ya. Sampai di sini. Enggak sampai ke situ. Ah, enggak apa-apa. Hah? Enggak. Enggak ya. Oke guys, aku sekarang ada di depan rumah lamen ya guys ya. Di mana rumah lamen ini adalah rumah adat Dayak ya guys. Seperti itu rumahnya guys. Ya, jadi benar-benar rumahnya ini benar-benar luar biasa guys, keren banget ya guys ya, dan akustik banget guys. Oke, kalian bisa lihat sekitarnya guys. Oke. Oke guys, sekarang guys ya, di depan aku guys, di belakang aku guys, tepatnya di situ guys ya, di situ ada gajah guys. Ya. Gajah itu guys. Dan kalian sendiri guys ketika datang ke sini, gajah ini bisa kalian naiki guys dengan harga tiket hanya 30.000 saja guys, ya. Dan nanti akan didampingi oleh itu guys, yang bertanggung jawab untuk gajah sendiri guys. Dan gajah sekarang lagi makan guys, gajahnya guys ya. Nah, oke guys. Jadi kita sudah ke dalam ya guys ya. Kita sudah mengetahui yang ada semua ada dalam kandang-kandang penangkaran buaya sendiri guys ya. Dan hari ini aku ada di patungnya juga guys ya. Dan oke guys, tetap stay di channel aku ya guys ya, karena aku akan meliput semua, kita akan eksplor ya guys ya, yang ada di Kalimantan Timur, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Tenggarong, dan Penajam Pasir guys, khususnya di ibu kota ya guys ya. Jadi kalian tetap jangan lupa guys,
satu kali kunjungi lagi guys, subscribe dulu ya guys ya, dan hidupkan lonceng di sebelah kanan dan like guys. Dan kenapa? Karena tanpa bantuan kalian, apa, dengan kalian meng-like channel aku guys, biar aku semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya guys, dan kalian mendapatkan video-video terbaru dari aku guys. Oke guys, sampai bertemu di video berikutnya.